Yang ini loh, paling enak itu jadi barber. Kenapa toh? Kenapa? Mau Anda punya jabatan apa aja? Oh, kalau disuruh sama dia, atau oleh sana atau oleh sini, dipegang sama dia kepala Anda, nggak boleh protes. Kalau protes nggak kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kang Delapan. Apa kabar semuanya bosku? Apakah kalian hari ini bahagia? Kalau Anda belum bahagia, silahkan tonton channel ini. Hari ini saya kedatangan tamu spesial. Masa? Dia berwajah, nah kayak gini nih. Punya brewok yang keren. Saya aja gak punya. Bapak ini udah punya. Lah, kok demi video? Namanya siapa, Pak? Bayu, Mas. Bayu. Bayu skater? Hah? Bayu Prewa? Asli mana, Pak? Asli Kudus. Asli Kudus. Ini potongnya nomor 13. Ya. Terus habis semua. Habis. Kalian kumisnya? Iya. Kenapa kok pengen dihabisin? Apa ada inspirasi dari artis-artis atau kemana? Ya mungkin memang sudah saatnya dibersihkan. Oh, gitu. Iya. Biar kelihatan muda lagi. Betul. Masa? Padahal memang. Yang hari ini kerjaannya apa? Jalan, Pak. Jalan? Ya. Apa itu? Ya apa saja? Hah? Apa saja? Bikin penasaran ya. Kerjaannya apa saja? Berarti ahli di bidang apa aja ini? Ya istilahnya palu gada lah. Palu gada? Palu gada. Palu gada apa itu? Apa yang lo mau gue ada? Oh gitu. Apa yang lo mau gue ada? Misal saya pengen Gojek? Cilok? Bisa. Nanti kan ada Gojek online, Cilok online ya. Oh gitu. Atau jangan-jangan bapaknya Grab? Palu gada. Apa tadi? Apa yang lu mau gue ada? Pasti ada. Diusahakan. Umur udah berapa tahun? Ya baru 17 tahun. Ya lebihnya kurang lebihnya hitung sendiri. Kira-kira panjang jenggot saya berapa gitu aja. Panjang jenggot ini mulai dari umur 17 tahun. Masa? Dulu pengen manjangin jenggot itu ada inspirasi apa, Pak? Enggak. Termotivasi apa, Pak? Enggak ada. Enggak ada. Ya? Cuma pengen aja gitu. Biar kelihatan macel atau gimana? Oh enggak, cuma ingin kan dikarunia Tuhan nih bisa tumbuh jenggot seperti ini. Oh gitu. Tadinya kalau saya panjangin seperti apa gitu. Kalau sudah bosan ya udah dihabisin aja. Pas nikah tuh enggak jenggot? Oh enggak, Pak. Oh enggak. Berarti udah punya anak terus jenggotan gitu? Ya, baru-baru saja sih saya panjangin. Berarti tadi 17 tahun sampai ini baru ya? Itu lah kurang-kurang. Usia bukan menghalang. Apa yang lo mau pasti ada ya? Gue ada-adain. Gue ada-adain. Ini bapak sebenarnya dia orang Jakarta atau orang Turis? Bilangnya lo gue. Kata-kata lo gue itu, Mas, sekarang itu enggak cuma Jakarta aja. Ya kan? Apalagi kita di Kudus ini sudah enggak ada yang disebut desa seperti dulu. Oh, enggak ada. Iya. Karena informasi kan sudah sampai kemana-mana, Mas. Oh gitu? Iya. Jaringan juga ada. Betul. Selain itu kan juga banyak perantau-perantau gitu kan. Yang sukses di kota besar, di perantauan. Bapaknya dulu pernah merantau?
beberapa kali mas. Beberapa kali ya, di mana aja mas? Ya masih di seputaran Jawa sih. Seputaran Jawa. Itu tadi kerja lo yang mencari sesuap nasi mas. Kenapa orang kerja kok suka mencari sesuap nasi? Kenapa kerja saya pengen mencari sesuap truk atau sesuap mobil? Istilahnya kan memang yang kita mampu kan memang maksudnya sesuap demi sesuap mas. Oh gitu. Ya. Kalau truknya itu seperti apa mulutnya? Kurang tipis kok. Cukup. Atasnya gimana? Atasnya yang atas jangan ditipisin karena sudah tipis. Oh gitu. Yang atas jangan ditipisin tapi udah tipis. Jadi teka-teki buat kalian. Atasnya udah tipis tapi jangan ditipisin. Nggak perlu ditipisin. Yang bisa tipis. Jawab komen di bawah. Palu Gada. Palu Gada itu operasi jam berapa? Kalau kerja itu. Seperti unit UGD mas. Unit UGD? Iya. 24 jam. 24 jam. Ini memang siapa malam ini? Bukan. Bukan. Karena faktor kebutuhan. Itu ya. Kerjaan Palu Gada ada yang panggilan, pernah panggilan sampai malam hari Pak? Misalkan jam 12 malam ada ya, jarang butuh ini gitu. Ada mas, pernah ada Pak. Penasaran yang apa minta ya, karena kan kita lihat juga ke kondisinya mas, kalau memang istilahnya penting banget ya dilayani. Emang kalau pelayanan malam itu apa mas mintanya? Mungkin apa kita diantarkan kemana gitu, atau mungkin butuh barang atau mungkin semacam obat gitu ya untuk kesehatan. Ya, kadang kan bukan saya sendiri mas yang melakukan, jadi ada teman misalnya yang bisa bantu ya tambah nanti yang kerjakan. Berarti dioper? Ya betul. Enak ya? Ya berbagi rezeki mas. Hitung. Oh iya iya iya. Bagus betul bagus. Ini apa? Dicek lagi kekurangannya. Ini hapus semua. Hapus semua. Penasaran mukanya kayak apa, wajahnya yang ganteng ini? Nah ini pertama dulu dilihat. Nah ini. Bimo. Tentunya brewok sepertinya apa pak? Kesulitan? Kalau kesulitan nggak ada ya, cuma mungkin kadang kalau kita pas makan ini? Uang? Kumis? Ya habis. Kalau pas makan agak terganggu gitu ya? Ya kadang ada, mungkin nasi ya, berceder. Thank you.
jadi pertanyaan paling belum pernah ada. Pernah ketombean nggak di sini? Jadi lihat aja. Kan ini kan udah bersih tadi, mesinnya yang kemarin-kemarin. Nggak pernah mas, karena itu tadi kita asalkan rutin aja sih. Pokoknya kepala dikeramasin pakai sambo, disutan, dikeramasin. Berarti jarang masalah. Biasa ya. Saya tuh penasaran sama brewok itu bisa ketombian apa enggak gitu loh. Atau bisa ada apa tumbuh itu loh. Tumor atau apa itu. Kalau sampai seperti itu, mungkin faktor manusianya ya. Ini loh, paling enak itu jadi barber, tukang motor. Kenapa? Mau Anda punya jabatan apa aja, kalau disuruh sama dia, atau les sana atau les sini, dipegang sama dia kepala Anda, nggak boleh protes. Kalau protes nggak kebenaran. Lagi loh, ini di make up. Nah ini wajah asli dari beliau. Ganteng bukan? Siap syuting ini. Rambut bukan itu gradasi warnanya. Betul. Kadang kelihatan tipis, kadang tebal. Dicek lagi loh, Pak. Apa ada yang kurang? Silakan di subscribe ya, jangan lupa, dan komen-komen tentang Palu Gada pastinya, dan jangan lupa di like dan juga di share. Oke, terima kasih, tetap di Gang Delapan.